We've got Michael Rinaldi at 35.778, and then rounding out row four, Alex Marquez. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Wadidaw wadidaw semuanya, apa kabar teman-teman di siang yang berbahagia ini ya. Mimin sangat mengharapkan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya dan diberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk kabar Mimin alhamdulillah baik-baik saja, namun dah beberapa hari Mimin enggak dapat membuat video ya. Karena apa Min? Karena enggak ada internet ya. Dan yang berita dukanya yang sangat mengerikan adalah Instagram kita sudah kena banet teman-teman ya. Instagram kita sudah kena peringatan ya. Kena peringatan seperti teman-teman lihat ini, coba lagi nanti. Kami membatasi aktivitas tertentu untuk melindungi komunitas kami berdasarkan penggunaan Anda. Tindakan ini akan tidak tersedia untuk Anda hingga 23 besok terakhir teman-teman ya. Besok terakhir ya untuk peringatan ini. Untuk kedepannya Mimin nggak tahu bisa buka lagi atau gimana gitu, nggak tahu. Ini semua sebab ada video ya, video Dorna Sport ini. Aduh, kena lagi kita ini, nggak bisa live ya. Gak bisa live kita ini kalau kena lagi seperti ini. Oke teman-teman, bukan itu saja, yang mana kemarin kita sudah melihat ada aksi Mark Marquez di sirkuit Austria ya, Austria Red Bull Ring, yang mana sangat menggilakan, parah sekali. Semuanya kita nggak perlu membicarakan apa lagi karena semuanya sudah selesai. Yang mana Mark Marquez selesai di P4 ya. Padahal Mark Marquez startnya di posisi ketiga ya. Namun terjadi masalah hold shot peninggi apa? Hold shot naik turun tersebut rosak. Jadi terjadilah start Mark Marquez sangat terkacau sekali. Bahkan di situ sempat juga tersenggol bersama Franco Morbidelli ya, yang menyenggolnya. Nggak tahu apakah Franco Morbidelli bisa melihat Mark Marquez di depan atau tidak, Mimin nggak tahu. Yang jelas si Franco Morbidelli sekarang kena batunya. Kasihan sekali kepada Franco Morbidelli ya. Yang mana asik berita yang mengatakan Lagi-lagi Franco Morbidelli ya. Kasihan sekali Franco Morbidelli. Namun walaupun Mark Marquez tercecer hingga posisi ke-14 di lap pertama, di situ Mark Marquez sudah mengaktifkan mood boosternya ya. Itu sangat gila parah sekali ya, bisa finish di posisi ke-4 ya teman-teman ya. Bayangkan kalau Mark Marquez seandainya ya, ini sudah kita berandai-andai ya, seandainya Mark Marquez tidak startnya bagus ya, seandainya startnya bagus dan tidak tersenggol atau gimana gitu, mungkin sangat lagi-lagi seru sekali ya persaingan di depan teman-teman ya, antara Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Mark Marquez, dan bahkan Enea Bastian ini. Mungkin begitu teman. Namun ceritanya sudah game over, yang mana Mark Marquez finish di P4. Namun ada ini ya, ada video yang sangat gila parah sekali.
ada cekcok antara Davide Tardozzi dengan ahli ini, ahli Aprilia ya. Rupanya kenapa si Davide Tardozzi sangat marah sekali? Karena rupanya ada satu video yang memaparkan kenapa Davide Tardozzi marah ke ini. Karena ada satu staff mereka yaitu mengambil gambar sangat detail sekali dengan tabs sini ya, Aprilia ya. Seperti teman-teman lihat ini ya, bagaimana mereka mengambil gambar si motornya si Markebo ya, sangat detail sekali sampai buntut tersebut. Sebab itu sangat marah sekali Davide Tardozzi. Awalnya semua pun enggak tahu kenapa Davide Tardozzi marah, enggak ada berita. Namun setelah Mimin ukir-ukir, ternyata mereka mengambil detail motor Markebo, atau tepatnya motor Jeep, motornya Ducati ya. Parah sekali, pantesan si Davide Tardozzi sangat marah sekali. Aduh. Oke, dengan hasil di Red Bull kemarin juga banyak sekali komentar-komentar sangat positif kepada Marc Marquez, terutamanya ya, terutamanya Davide Tardozzi yang mana dia memberi peringatan ya, memberi peringatan sebagaimana dia mengatakan, saya memberi peringatan bahwa Marc Marquez akan bertarung untuk kemenangan pada hari Ahad, dan jika kita melihat pada bahagian kedua perlombaan, dia adalah pelumba terpantas di trek. Kami tidak menutup mata dan kami tahu bahwa Marc Marquez akan memenangi balapan sebelum akhir musim. Itu si Davide Tardozzi mengatakan ya. Dan yang kedua, sebelum Davide Tardozzi, si Gigi Dall'Ina juga sudah mengatakan yang mana Marc Marquez motor GP23 akan mendapatkan upgrade terbaru gitu ya. Dan di sini peringatan dari Davide Tardozzi juga, yang mana mereka yakin dan mereka tidak menutup mata, apalagi kejadiannya di MotoGP Austria kemarin ya, bagaimana aksi Marc Marquez, yang mana si Davide Tardozzi mengatakan di race kedua, maksudnya di race utama, mereka melihat aksi Marc Marquez itu sangat luar biasa sekali dan mereka tidak menutup mata ya, tidak munafik, maksudnya begitu ya, mereka sangat yakin sekali yang Marc Marquez akan mendapatkan kemenangan sebelum akhir musim. Dan diyakini lagi oleh si Marcelli Masini, yaitu pengurus pasukan Marc Marquez atau pengurus pasukan Gresini Racing ya, di bawah kaki tangannya si Nadia Padovani, yaitu Marcelli Masini. Dia mengatakan yang mana yakin bahwa si ridernya yaitu Marc Marquez akan menang bersama mereka. Seperti mana dia mengatakan, saya akan meletakkan kedua-dua tangan dalam api untuknya. Marc Marquez tidak akan meninggalkan Gresini Racing tanpa mencapai kemenangan. Kepantasan Marc benar-benar mengagumkan. Itu dikatakan oleh Marcelli Masini ya, pengurus pasukan Gresini, yaitu pengurus pasukan Marc Marquez. Itu ya. Namun dia pun yang ahli mekaniknya, ahli mekanik Marc Marquez pun sangat kecewa sekali sampai dia usai apa? Selesai MotoGP Austria sampai mengusap kepalanya ya. Sama maksudnya kecewa sekali untuk diri sendiri atau gimana sekali ya, yang mana Marc Marquez sudah tampil epic luar biasa sekali, namun sayang sekali ada kesalahan teknik. Itu bukan alasan, memang sebelum permainan pun Marc Marquez sudah merasakan sesuatu ya, sesuatu yang dikatakan oleh Marc Marquez. Itu sangat luar biasa sekali. Ngeri. Marcelli Masini. Oke. Dan yang terakhir si Markebo juga ikut berkomentar. Ini harus kita acung jempongkan kepada si Markebo. Apa yang dibilang Markebo? Getah depan dipanaskan sehingga 112 atau 113 derajat. Apabila Marc Marquez mendahului saya, saya dapat belajar daripadanya.
terutama dalam pertarungan, dia sangat kuat oleh Markebo. akhirnya Markebo sudah mulai apa, membuka hati istilahnya. Ini kenapa dia mengatakan begitu? Yang pertama menurut Mimin, karena dia sudah mulai jarang menang, jarang naik podium. Jadi omongannya dia sudah mulai istilahnya kalah mental. Kalau kemarin di saat di masih menggunakan Ducati juga, kemarin ya tahun 2023-2022, dia banyak bacot. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya sangat kuat sekali, karena sering naik podium, bahkan podium pertama ya. Jadi bacotnya sangat luar biasa sekali. Bahkan di akhir Valencia kemarin, dia sampai berani mendobrak pintu si Marc Marquez, pintu track host Marc Marquez. Bukan mendobrak, maksudnya dia datang kepada Marc Marquez ke situ, sampai Marc Marquez mengatakan suatu saat dia akan menyesal apa yang dikatakan. Sekarang apa, dia sudah mengakuinya. Itu pun dorongan, karena dorongan dia itu sudah kena mental. Akhirnya dia mengatakan, terutama dalam pertarungan dia sangat kuat. Dia itu siapa? Dia itu Marc Marquez. Alahai Markebo. Oke teman-teman, akhirnya Mimin sudah bisa bernafas lagi ya, sudah ada internet, alhamdulillah. Untuk kedepannya Mimin mungkin enggak bisa live juga, karena Mimin sudah bekerja di luar kawasan ya. Sudah bekerja di luar kawasan, sudah Mimin tidak berjualan lagi, karena habis modalnya ya. Mimin kerja dulu bangunan, kerja bangunan lagi ya. Cari modal dulu. Nanti kalau sudah ada modal lagi, kita akan berjualan lagi, dan baru kita bisa live lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas support teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.